Hai murid-murid, tahun ini Cikgu Arif akan mengajar kamu pendidikan jasmani tahun 3. Jadi antara aktiviti yang kita akan lakukan ialah hambur. Hambur ini kita menggerakkan tangan dan juga kaki supaya kita dapat melakukan lompatan. Jadi mari kita lihat bagaimana cara untuk melakukannya. Okey, tadi kamu sudah lihat bagaimana cikgu melakukan hambur dari bawah naik ke atas. Sekarang, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita mahu melakukan hambur dari atas turun ke bawah pula. Jom kita saksikan. Baik murid-murid, tadi kamu lihat cikgu menggunakan alat ini untuk melakukan hambur. Sebenarnya, kamu tak perlu pun mencari benda ini asalkan benda itu tinggi sedikit pun kita sudah boleh gunakan untuk melakukan hambur. Tak semestinya benda yang cikgu gunakan ini, kamu pun mahu menggunakan benda ini. Benda yang lain pun boleh asalkan dia tinggi sedikit daripada tanah supaya kamu boleh melompat dan mendarat di atasnya. Jadi itu sahaja dua teknik hambur yang cikgu tunjukkan kepada kamu. Cikgu harap kamu juga mampu melakukan aktiviti yang sama. Kita jumpa lagi. Terima kasih.